Assalamualaikum dan hai, anda kembali lagi dengan saya Evi Maizura. Anda perasan atau tidak, sekarang ni kita boleh dapat pelbagai telefon berkualiti dengan harga yang murah. Sebagai contoh, di bawah RM600. Sebenarnya anda boleh dapat pelbagai ciri menarik dengan harga sebegini. Anda boleh dapat skrin yang cantik, anda juga boleh dapat bateri yang besar, anda juga boleh dapat kamera dengan 4 lens utama dan sebenarnya pelbagai lagi ciri yang lain. Berbaloi bukan? Jadi adakah anda insan yang mencari peranti dengan harga sebegini? Jika ya, jom kita tengok apa agaknya model yang mungkin boleh anda dapat. Baiklah, yang pertama kita ada adik-beradik daripada Xiaomi. Redmi 9A, Redmi 9C dan juga Redmi 9. Sewaktu ketiga-tiga ini diperkenalkan, ia berjaya menarik perhatian ramai pengguna. Sebabnya, ia didatangkan dengan spesifikasi yang menarik dengan harga yang sangat mampu milik. Kita mulakan dengan Redmi 9A dan Redmi 9C. Kedua-duanya dilancarkan serentak pada bulan Jun yang lepas dan membawakan spesifikasi lebih kurang sama. Skrin 6.53 inci, memori 2GB RAM, storing 32GB, bateri 5000 mAh dan kamera depan 5MP. Cuma beza utamanya di sini adalah dari segi reka bentuk, chip pemproses dan juga kamera utama. Yang mana Redmi 9A menggunakan chip MediaTek Helio G25, manakala Redmi 9C pula hadir dengan MediaTek Helio G35. Untuk kamera, Redmi 9A hanya ada satu kamera utama 13MP dan Redmi 9C pula ada tiga kamera dengan lensa 13MP, 2MP dan 2MP. Di Malaysia, Redmi 9A dijual pada harga RM359 dan Redmi 9C pula bernilai RM429. Seterusnya Redmi 9. Peranti ini agak menarik. Dan paling menariknya di sini adalah baterinya yang besar 5020 mAh. Anda boleh bayangkan dengan harga di bawah RM600, anda boleh dapat bateri yang sebegini, siap pakej pengecasan 18W pula. Bukan itu saja, spesifikasi lain juga cukup seimbang dengan penjanaan chip MediaTek Helio G80, 4 kamera utama, memori sehingga 4GB RAM dan storage sehingga 64GB. Redmi 9 ditawarkan di Malaysia dengan harga RM499 saja untuk versi 3GB RAM dan 32GB storage, atau mungkin anda boleh dapatkan yang lebih sedikit dengan harga RM599 saja untuk 4GB RAM dan storage 64GB. Seterusnya, kita juga ada adik-beradik daripada Realme. Realme C11, Realme C3 dan Realme 5i. Seperti Redmi tadi, ketiga-tiga ini juga hadir dengan harga yang sangat berpatutan. Jadi, mungkin ini adalah antara yang mungkin anda pertimbangkan? Pertama sekali, Realme C11. Ini sebenarnya adalah satu lonjakan yang besar daripada Realme sebabnya mereka melangkau penjenamaan dengan terus memperkenalkan C11 selepas C3. Menarik memang menarik, ditambah lagi dengan prestasi cukup baik untuk kelasnya melalui penggunaan chip MediaTek Helio G35 dan bateri 5000 mAh. Di sini juga adanya dual kamera di belakang dengan lensa utama 13MP, selain kamera hadapan pula adalah 5MP. Realme C11 ditawarkan di Malaysia pada harga RM429 sahaja. Seterusnya kita ada Realme C3. Kalau kita lihat kat sini, cirinya adalah hampir sama dengan Realme C11. Cuma kelebihannya pada C3 adalah pada chip MediaTek G70, memori 3GB RAM dan 3 kamera utama di belakang dengan lensa utama dia adalah sebesar 12MP. Spesifikasi lain pula termasuklah bateri yang besar 5000 mAh dengan pengecasan 10W dan juga kamera hadapan 5MP. Di Malaysia, Realme C3 adalah berharga RM499 sahaja. Selain itu, anda juga mungkin boleh dapatkan Realme 5i. Peranti ini cukup menarik masa awal diperkenalkan dahulu dengan rekaannya yang cukup bergaya melalui rekaan Sunrise Design. Cukup baik untuk kegunaan harian anda dengan penggunaan chip Snapdragon 665, memori 3GB RAM, storage 32GB dan bateri besar 5000 mAh. Di sini ia turut menampilkan lensa yang pelbagai guna dengan sokongan 4 kamera utama. Realme 5i dijual pada harga RM599 sahaja. Baiklah, jika anda inginkan lagi lebih pilihan, mungkin anda boleh dapatkan Samsung Galaxy A11 yang dijual pada harga RM599 sahaja.
Apa yang menariknya di sini, saiznya adalah kompak dan memudahkan penggunaan dengan satu tangan. Walaupun mungkin ia menggunakan chip yang sudah agak berusia melalui Snapdragon 450, tapi apa saya boleh katakan dekat sini, ia masih boleh digunakan dengan baik bersama gabungan memori 3GB RAM. Ia juga hadir dengan sokongan sistem kamera yang ditambah baik berbanding pendahulunya dan juga bateri 4000mAh. Nak lagi lebih pilihan? Kita juga ada adik-beradik daripada Honor. Honor 9A dan juga Honor 8A. Dua-dua ini adalah peranti kelas permulaan, tapi sebenarnya cukup memadai untuk kegunaan harian anda. Cuma bezanya antara kedua adalah Honor 8A masih menyertakan GMS. Tetapi Honor 9A pula menggunakan Huawei App Gallery secara sepenuhnya. Kita mula dengan Honor 8A. Reka bentuknya minimalis menjadikannya nampak menarik. Spesifikasinya juga memadai untuk penggunaan harian melalui chip MediaTek Helio P35, memori 3GB RAM dan storage 64GB. Cuma kekurangannya, bateri di sini agak rendah sebab ia hanya disertakan bateri berkapasiti 3020mAh dan hanya disertakan kamera utama tunggal. Tapi kalau bagi anda, ia bukan masalah dan masih berminat untuk dapatkannya, peranti ini hanya berharga RM499 sahaja. Untuk Honor 9A pula, penawarannya adalah lebih menarik. Spesifikasinya juga memadai untuk kegunaan harian dengan penggunaan chip MediaTek Helio P22, memori 3GB RAM dan storage 64GB. Ia juga hadir dengan bateri yang besar 5000mAh, 3 kamera di belakang dengan lensa 13MP dan kamera hadapan adalah 8MP. Tapi macam yang saya katakan awal tadi, ia tiada GMS. Tapi andai kata ia juga bukan masalah bagi anda, anda boleh dapatkannya pada harga RM549 sahaja. Atau sebagai pilihan lain juga, anda boleh dapatkan Huawei Y5P. Sama dengan Honor 9A tadi, yang mana ia menggunakan Huawei App Gallery secara sepenuhnya. Ia diperkenalkan pada tanda harga RM359 sahaja dan dirasakan sesuai untuk kegunaan harian anda atau mungkin anda boleh jadikannya sebagai peranti kedua. Spesifikasi lainnya terdiri dengan sokongan chip MediaTek Helio P22, memori 2GB RAM dan storan 32GB. Melaluinya juga, anda boleh dapat kamera belakang 13MP, kamera hadapan 5MP dan juga bateri berkapasiti 3020mAh. Okey, baiklah. Jadi bagaimana dengan pilihan anda? Adakah anda sudah membuat pilihan? Jangan lupa dapatkan sekarang juga. Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!